bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity. Yang bulat kuat, ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social consciousness of men pray for our victory. Karena itu, hai seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkan kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti. Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalan revolusi kita yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat yang konkret dengan social conscious of men. Kembalilah pada sumber itu, sebab disanalah saudara-saudara akan menemukan kembalinya real revolusi. Tetapi alhamdulillah Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeledekkan, kita punya stok kepada segala penyelewangan mental itu. Lalu kita suruh buang, buang, buang jauh-jauh ala pikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telurkan pemerasan manipul, yaitu Pusdek. Lalu kita camkan kepada rakyat perungah revolusi sosial pemimpin nasional yang satu, yaitu Resopim. Lalu alhamdulillah kita bisa mencapai tahun kemenangan. Saudara-saudara sekalian, saya pesan kepada rakyat-rakyatku dari Sabang sampai Merauke. Negeri ini, Republik Indonesia, bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu adat istiadat, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! 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 Terima kasih. Mana tepuk tangannya buat Gilda? Sungguh luar biasa semangat yang begitu menggebu-gebu dari saudara Egy Hendrik